Hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat Anda yang merayakannya. Buat yang tidak merayakannya, guys, happy holiday, oke? Long weekend buat Anda, lumayan banget nih. Di sini, di Malang juga lagi macet banget. Hari ini saya pengen ini nih, lagi pengen bikin video. Sebenarnya sih kemarin sih saya dimintain untuk bikin video seperti ini sih. Cuman kemarin saya ada event e-commerce wars, jadi saya nggak sempet untuk bikin video. Tapi malah langsung dicoba nih. Ini kemarin saya barusan dapat DJI Osmo. It's a high-tech selfie stick. I'll show you. Jadi ini adalah selfie stick. Lumayan banget sih. It's a selfie stick kayak begini. Nah, jadi ini buat meletakkan iPhone atau handphone apapun. Gitu. Kemudian ini ada mic sih kecil di sini ya. Kelihatan enggak ya? Ini. Oke. Lensanya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang oke, let's see. Kemudian fotografi, JPEG. Alright, it's connected. So dari sini Anda bisa mengontrol semuanya. Oke, kalau ini di depan ada tombol sih, satu tombol begini. Ini kalau ditekan sekali, ditahan, maka kameranya di depan ini akan nge-lock. Jadi kemanapun saya bergerak, sih, dia akan stabil banget. Kalau saya klik ini tiga kali, itu akan jadi selfie. Nah, terus saya di situ. Tahan sekali. Oke, so keren banget ya. Oke, dan dua kali klik dia kembali ke titik nol seperti semula. Gitu. Di sini juga ada joystick, jadi untuk menggerakkan pelan-pelan. Naik turun atas bawah. Ini analog ya, jadi semakin pelan, semakin lembut Anda menekannya, gerakannya semakin pelan dan halus. Ini juga bisa diklik di sini. Hold. Dan ini bisa menggerakkan nih. It's pretty cool. Ini buat video, ini buat foto. Cuman ada dua sih kelemahannya di sini. Noise ya, jadi mic-nya harus pakai mic eksternal dan baterainya kurang kuat. Maksimum cuman nggak sampai sejam deh, itu sudah selesai, sudah habis. Ini semua setting bisa dilakukan di sini. It's very very nice. Nah, kayak gitu, ini setting semua ada di situ. Oke, selain itu juga saya ada dua lagi nih, keren banget nih. Ini extension rod, ini tongkat untuk ini ya, apa, tongsisnya nih. Untuk bawah ini. Nice, huh? Ini bisa ditarik berhenti di ukuran berapapun, mau ukuran segini juga bisa, jadi nggak terlalu panjang, mau lebih panjang lagi. Kalau terserah Anda mau dihentikan di berapa, lock lagi. It's quite nice sih. Kemudian satu lagi, ini adalah tripod. It's pretty cool.
Ini adalah tripod. Oh, oke, okay. Ini ada di sini ada lock ternyata ya ada. How to lock this? Oh, ini buat lock atas, Jadi apparently ini buat ini. Oke. Okay. Supaya bisa berdiri. Interesting sih. Oke, okay. Jadi digabungin dengan Osmo ini. I don't know how to open this. Oke. Okay. Ini bisa dipasang di sini. See? Nah. Tinggal di seperti ini ya. Yeah, it's pretty nice. Ini baru dipasang kaki lagi di situ. Kemudian di sini tetap ada lubang lagi. Nih, buat phone holder. Nah, ini bisa masuk. Wow, it's the most expensive selfie stick yang pernah saya punya ini. Tapi kayaknya lumayan banget sih, hasilnya lumayan banget sih. Saya akan ngetes ya nanti. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Saya mau eksperimen dulu dengan ini. Oke, bye-bye.